Kali sejuara bertahan mendapatkan piala tertinggi run-run-run pada sore hari ini didapatkan. Mega olahraga kedua tim saat ini sedang bersalam-salaman, walaupun mau bermain namun sportivitas kembali masih ditunjukkan kedua tim. Julian kapten kesebelasan ada Bisri mencoba langsung menusuk melalui sisi kanan, berkuat tarik ke belakang. Mega Raja Bili mencoba ambil keadaan yang begitu baik. Kali ini toyok melebar di nomor 16 Mega Raja Bili. Bisri balik Bili kuasai bola, mencoba membuka pertahanan skuad tim Wiradika. Ahmad Papua begitu sigap. Kembali kali ini Sergio Ramos kontrol masih terlalu keras tadi dalam mengangkat kaki Sergio Ramos. Kembali wasit akhir kali ini membunyikan di awal-awal bola pertama. Pemain olahraga kali ini Bisri yang akan lakukan lebar nomor punggung Iril yang dituju. Umpan begitu tenang, Andreas mendekap sekulit bundar, belum mengancam gawang yang dikawal sepenuhnya oleh Andreas Wendy maksudnya. Kali ini edit saja bola Liga Pasilingga Kemeni Lukaku, ada body dari kali ini Fendi, kapten kesebelasan, mencoba melebar. Hardy, umpan crossing, di heading saja tadi oleh Hardy, kembali Bobot. Satu umpan yang begitu kuat, begitu bagus tadi, dapat bayang-bayang oleh Julian. Kembali Bobot kasih bola, melewati pergerakan tanpa bola tadi. Kali ini Arif mencoba umpan terpas, namun Ahmad Papua begitu tenang, begitu sigap. Kali ini kembali Ahmad Papua, masih Ahmad Papua. Dan saja ke depan ada Hardy yang dituju, masih Hardy, kapten kesebelasan Pendi. Dibuang bola Agung, kali ini Agung dapat mencuri bola. Tarik ke belakang, umpan ke belakang, nomor 15, Bedra Iril. Kembali bola harus turun. Pembeda raga nampaknya cukup berhati-hati kedua tim, karena memang ini partai final, partai puncak. Kali ini nomor 5 coba beda tadi, ada salah, namun bola lebih dekat oleh Billy, mencari perebutan salah orang ke dalam. Dan Arif, masih Arif, pemain yang cukup ideal untuk pemain bertahan di olahraga. Kali ini Poyo, salah umpan Poyo, nomor 5 Mitra Olahraga. Muslim, masih Muslim, lebar dan Lingga, pemain yang harus naik turun, membantu pertahanan, membantu penyerangan. Lingga kembali Muslim, umpan crossing,
ada Sergio Ramos, ada Solo Sergio Ramos. Kali ini Sergio Ramos masih lepaskan shooting, namun dengan sikap tadi nomor 15 Irinya tadi, kali ini Arif, masih Arif, tendang saja tinggi datangnya bola. Ada Ahmad Papua, halau saja bola Ahmad Papua, pemain yang tidak banyak kompromi di olahraga, karena memang buang saja bola. Kali ini lebar ke dalam, pisang bangkosin, lepaskan shooting. Satu shooting yang cukup terukur dari Bisri tadi, masih sedikit di atas Mr. KNK. Kali ini Pendi lebar hingga coba menusuk umpan rupa Solo yang dituju, dihalau saja Mitra Raga. Di Julian yang dituju, Maliki begitu tenang. Ada Julian Aminar masuknya, terjadi perebutan di sisi kiri lapangan. Dihalau saja, mulai membuka kedua kesebelasan, membuka peluang. Kali ini Bisri berbahaya, terlangsung dari Papua Mitra Olahraga, Ahmad Papua mencoba betet umpan diagonal, maksudnya kontrol Lingga begitu tenang. Umpan terpas, ada Soleh yang dituju, masih Soleh. Ada ganjalan tangan tadi nampaknya Mitra Olahraga mengganjal pergerakan Soleh, dan kembali terjadi pelanggaran. Nampaknya peluang Mitra Olahraga bagi kembali dipercayakan Sergio Ramos untuk melakukan tendangan. Apakah ini on target atau umpan crossing? Yang pasti ini mengancam gawang yang dikawal sepenuhnya oleh Wandi. Mitra Olahraga Sergio Ramos lepas Wandi yang akan lakukan tendangan. Lepaskan tendangan Wendy, tinggi batangnya bola, bebet, dan Ahmad Papua. Kembali Julian, lepaskan tendangan Andreas, ada Demene Lukaku. Kali ini bebet, cedera lapangan tengah bebet, mencoba menusuk lagi tengah lapangan, Lukaku, Lukaku umpan terpas, Sergio Ramos, Sergio Ramos, Sergio Ramos, masih ada yang melihat, masih Sergio Ramos, lepaskan tendangan Sergio Ramos. Masih Arif, mencari rekannya Arif, lepaskan tendangan. Bisri yang dituju, dia heading saja, kontrol Lingga, begitu baik. Lingga mulai menusuk, Lingga masih Lingga, masih Lingga, tari ke bawah. Berbicara, kembali dekat, dekatkan kesebelasan Pendi, kembali melebar. Hardi, masih Hardi, mencoba menusuk, berbahaya. Dihalang partai final, partai puncak. Kedua tim masih bermain imbang di babak yang pertama ini. Kembali kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang, dikawal sepenuhnya oleh Wandi. Lepaskan tendangan, tinggi saja datangnya bola. Ada Julian yang dituju kali di bawah, mencoba lakukan sprint. Kembali dua pemain, ada Ahmad Papua dan Hadi. Kembali dia halang saja bola keluar oleh Hadi tadi. Terjadi lebaran ke dalam. Kali ini kartun di sebelah sana Julian umpan crossing. Ada sang pengangkut air, Bisri. Kali ini harus maju ke depan karena Minar sendirian tidak ada rekan di sana. Kontrol dari Toyo, masih ada Agung. Maksudnya kali ini RB nomor 4 Agung, masih Agung, baik sekali lakukan pergerakan tanpa bola tadi Agung. Kembali bola dikuasai oleh Arbi. Arif mulai merangsak maju para pemain dari skuad Puskas. Kembali Agung, masih Agung, ada Toyo, masih Toyo, dibawa oleh Solo tadi. Kali ini Arif, ya halo saja Ahmad Papua. Kembali Maliki tadi, Sergio Ramos, Lukaku, Lukaku Sergio Ramos maksudnya, masih membentur umpan terpas tadi oleh Arbi. Kembali dapat di kuasai para pemain Puskes. Kali ini Toyo melebar, ada Iril yang dituju. Kembali dapat dipatahkan oleh Ahmad Papua. Kontrol bola,
Bobo oleh Pendi. Omega Raga dan nampaknya kembali bola sudah keluar meninggalkan lama pertandingan. Terjadi kembali lemparan ke dalam. Kali ini nomor 15 Toyo yang akan lakukan lemparan. Tarik ke belakang. Ada Arif. Arif pemainnya begitu tenang. Umpan terupas. Kembali Toyo mencoba umpan crossing. Ada Julian yang dituju. Rapatnya pertahanan jaga kedalaman skuad Wira Tiga. Ada kejalan kaki pilih kali ini Mitra Raga dan nampaknya kartu kuning keluarkan dari saku wasit adat Mitra Raga. Nampaknya Sergio Ramos pemain yang begitu kuat dalam melakukan shooting-shooting bola. Nampak Sergio Ramos tergeletak di tengah lapangan meringis. Mitra Raga kembali pada permainan akan dilanjutkan dan kali ini Maliki yang akan lakukan tegangan sudah dilakukan lebar berada tadi. Lebar kali ini Lingga, masih Lingga. Umpan crossing. Satu. Satu. Tegangan kali yang begitu keras tadi. Hujan di gawang yang dikawal sepenuhnya oleh Wendy. Satu penetrasi yang begitu cantik, gol yang begitu indah. Setelah terjadi umpan crossing tadi dari Lingga dan mampu dihentakkan melalui tegangan kali yang tidak ragu-ragu tadi dari Predika. Terjadi lemparan ke dalam kembali. Kembali Lingga kuasai bola. Masih Lingga lepaskan tegangan. Umpan crossing lagi-lagi ada serangan yang dituju. Ini luka Kupendi. Melebar kembali ada Hardi. Masih Hardi pemain yang selalu menusuk melalui sisi kiri lapangan. Hardi lepaskan umpan crossing. Kemene Lukaku. Satu sebulan dari Kemene Lukaku. Kali ini mencoba melalui sisi kanan lapangan membangun. Melalui kaki kiri tadi. Ketoyok yang dituju. Mencoba melebar. Bili. Baik sekali Bili. Melewati satu pemain Lingga tadi. Kali ini Bowo. Masih Bowo. Sedikit terjadi diskomunikasi. Lepaskan tendangan crossing. Lagi-lagi Ahmad Papua dengan sigap tadi. Bedet kali ini mencoba lakukan counter attack. Masih Bedet kuasai bola. Masih Bedet. Kali ini Pendi. Umpan lebar di Sergio Ramos. Sergio Ramos umpan crossing. Heading saja oleh nomor 15 Iril. Begitu sigap menghalau bola dan tadi menjundul bola. Dan kembali terjadi lemparan ke dalam bagi skuad tim Wira Tiga untuk membobol salah satu gawang. Kali ini Hadi lemparan ke dalam. Lagi-lagi Arif begitu tenang. Bisri sang pengangkut air. Bisri pemain yang tak kenal lah harus turun naik mencari bola, mengejar bola. Dan kali ini Agung ke tengah ada Toyo. Ada ganjalan Sergio dan dekat sekali dengan wasit. Iril yang dituju. Iril, masih Iril. Umpan crossing. Berbahaya, berbahaya. Bebe oleh Ahmad Papua dan rampanya sudah terjadi pelanggaran rampanya Mitra Olahraga. Kembali kali ini Hardi mencoba melalui sisi kiri. Hardi. Hardi, masih Hardi. Kembali menyetop bola tadi. Umpan ke belakang ada Pendi. Ada Muslim. Dapat dicuri oleh aku. Berbahaya. Berbahaya. Minar. 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 Minar.
Ultra Olahraga di Sergio Ramos. Padahal posisi Lukaku agak sedikit kosong, namun Sergio Ramos sedikit terburu-buru lepaskan shooting yang tidak terlalu deras. Dan memang terbukti masih tinggi di atas Mister Kane, kaos penuhnya oleh Wendy. Balik kali ini Wendy kuasai bola, lepaskan terjangan, tinggi datangnya bola. Kali ini Minar kontrol, dribbling oleh Pepet. Masih Minar, coba menusuk melalui tengah lapangan Minar. Harus turun ke belakang Minar. Kali ini sang pengangkut air bisri. Mainnya tak kena lelah, coba melebar oleh sisi lapangan. Membangun serangan skuad Puskas. Masih bisri, ada Minar yang dituju. Kontrol yang kurang akurat. Dan Mitra Olahraga, peluit panjang. Bapak pertama telah dibunyikan panjang, sudah dibunyikan kok pemain kecil. Umpan dari Dumene Lukaku tadi, kali ini kapten di sebelasan Tendi sang pencetak gol babak pertama. Mencoba langsung umpan pencetak ke tengah, kali ini Dumene Lukaku bersalah, dihalau saja sang pengangkut air bisri. Baik sekali pergerakan tanpa bola bisri. Umpan ke tengah kembali, kali ini Kedaya yang dituju melebar. Ada Billy, masih Billy. Cari rekannya Billy menusuk ke sisi kiri lapangan. Kali ini Agung terlalu tinggi. Udah di heading saja tadi oleh Kletet. Balik bola, kuasai lebar pemain Puskes. Kali ini menusuk nomor 15 Mitra Raga Yuril. Open crossing, berbahaya. Di heading saja oleh Lingga. Kembali Pandi lebar, ada Sola Sintapa, masih Sola, umpan ke depan Sergio Ramos. Sergio Ramos, kembali lari, masih Sergio Ramos. Kemudian Lukaku, masih dapat dipatahkan saja, dihalau saja bola. Luar meninggalkan lapangan pertandingan Mitra Olahraga oleh Toyo tadi. Satu skema yang dibangun skuad Wiradika, kembali masih mengancam kawan-kawan sepuluhnya lah Wendy. Wendy maksudnya belum merupakan hasil skor, masih 1-0. Kali ini takut air Bisri, ada bola lagi-lagi Ahmad Papua. Kembali kali ini terjadi lemparan ke dalam Mitra Olahraga. Kembali kali ini nomor 15 Iril sudah dilakukan oleh Agung. Cedera lapang tengah, tarik saja ke belakang, tarik, coba lebar, dibuang oleh Toyo. Kali ini Agung, umpan, terlepas, bola kulit tadi, kembali kapten kesebelasan, Amin, main di begitu sikap, Muslim, kembali mencoba melebar, Lingga, Soleh, kembali Lingga, masih Lingga, mencoba bermain berhati-hati, kali ini, dapat dicuri pergerakan dari Lukaku tadi. Bali Muslim, depan di kapten kesebelasan Sergio Ramos, masih Sergio Ramos, ada Lukaku, umpan quick, maksudnya lagi-lagi Arif dengan tenang menghalau bola, lari kencang mengambil bola, kembali Soleh dapat mencuri bola, Lingga, tidak ada rekan di sana kali ini Agung, ada kencang berbahaya kali ini lakukan counterback. Masih Bisri. Ada. Tertangkap di kapten kesebelasan nomor 11. Kali ini dan kawan oleh penjaga kawan Wendy. Sudah dilakukan. Kembali bola ada Hardi. Kali ini bola. Bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kontrol dari bola tadi Mitra Olahraga hanya membuahkan lebaran ke dalam. Itu dan kali ini gak usah dipakai di bolanya di Mitra Olahraga. Hari lepaskan lebar ke dalam Sergio Ramos. Lagi-lagi dengan sigap tadi ini. Apanya kapten kesebelasan Julian dijatuhkan oleh Ahmad Papua dari Mitra Olahraga. Terpaut sekitar 43 meter dari mulut kawan di kawas perjalanan Andreas. Akankah ini
menyamakan kedudukan. Tapi memang ini peluang bagi skuad tim Puskes Mitra Olahraga. Abisri lepaskan umpan crossing. Lagi-lagi Ahmad Papua dengan sikap tadi. Kali ini pilih mencoba membangun serangan ke balai belakang halaman Fikri. Umpan silang tidak dijangkau, cukup jauh berjalan Fikri dari Agung tadi maksudnya, namun masih ke tengah bola dan dapat dikontrol dengan baik oleh Ahmad Papua. Dan kali ini bola dalam dekapan dijaga kawan Andreas. Akankah skuad tim Puskes menyamakan kedudukan karena memang timnya tertinggal 0-1 Mitra Olahraga. Kembali kali ini Puskes mempower serangan, lalu pilih ada Minar. Kembali terjadi pelanggaran Minar di gol berada tadi. Kali ini pilih Agung Cendra lapangan tengah, masih Agung umpan langsung ke depan, tidak ada rekan di sana nampaknya. Masih jauh oleh jangkauan dari Julian tadi maksudnya. Lepaskan tendangan Andreas. Tinggi datangnya bola diheading saja oleh Dumeni Lukaku. Kontrol dari Arif tadi. Membayangi pergerakan bola dan jaga gawang yang begitu segar. Mendekap si kulit bundar. Hari ini tendangan tinggi. Menerpa angin tadi. Sundulan dari kapten kesebelasan Julian. Agung dapat mencuri bola. Agung menghalangi pergerakan dari Fendi. Kapten kesebelasan kali Julian coba melewati umpan lepas bola. Oh, dibayang-bayang oleh Hardy tadi dan sedikit terpancing emosinya Hardy. Kembali, kartu kuning kembali dikeluarkan, kartu kuning ketiga oleh wasit atap di partai puncak, partai final. Kali ini kembali terjadi pelanggaran Mitra Olahraga. Hardi tadi dilanggar oleh pergerakan gol, dua di tadi. Kembali kali ini, apa jaga kawangan Rias yang akan lakukan tendangan skuad tim Wirabika. 1-0 sudah dilakukan. Tinggi saja tendangan dari Andreas tadi. Kali ini Bisri harus menjemput bola, lalu tengah lapangan hingga dapat mencuri bola dengan sigap tadi Maliki. Kembali ke atas kuasai bola, tendang saja ke tengah depan yang dituju. Lagi-lagi Arif menjemput bola dari belakang tadi. Kembali Hardy kali ini kuasai bola Sergio Ramos. Masih Sergio Ramos. Lepaskan shooting. Berbahaya. Satu bola pental menyusur tadi. Kembali kali ini Mitra Olahraga. Lepaskan tendangan. Skuad jaga kawang. Kali ini heading Lukaku. Dapat dikejar oleh Sergio Ramos. Menusuk melalui sisi kiri lapangan. Tarik ke belakang ada Payan di kapten kesebelasan mencetak gol di babak yang pertama. Kembali ke tengah ada Soleh, masih Soleh, lepaskan shooting. Sedikit terburu-buru Soleh. Shooting yang masih jauh. Lebar 1-0, Wiradika, partai puncak, partai final Open Turnamen Cup 2022. Kembali kali ini Arbi. Kembali tarik belakang Bisri, ada Agung, Cendra lapangan tengah, masih Agung melebar, Iril, umpan, ada Minar yang dituju, namun lagi-lagi dapat dipatahkan oleh Lingga Mitra Olahraga. Kali ini Heri Cantona harus turun ke bawah, umpan tadi ada Muslim, melebar kembali, Lingga, umpan crossing, Sergio Ramos. Satu penetrasi masih menerpa angin dari Sergio Ramos. Kali ini Eric Cantona, Lukaku masih sundulan dan purna tadi Mitra Olahraga menjaga gawang Wendy. Kali ini pilih coba menusuk bola sisi kiri lapangan, masih pilih mencoba mencari rekannya. Tarik ke tengah, Hoyo,
masih Bayo. Coba melebar. Ada Iril, baik sekali Bisri, kembali Iril, tarik tengah kembali. Ada Minar, lihat Minar. Coba tiga pemain Bisri, jangan dari Bisri masih jauh melebar di sisi jauh. Di atas Minar, kaos penyala Andreas, kembali skema yang gagal. Kromit, serangan yang masih gagal. Balik bola di kuasai 22. Balik kali ini bola punya oleh kuasai oleh sang pengangkut air. Abisri lepaskan tekanan. Harus muncul jangka, namun dapat dihalau saja Legano tadi. Satu tendangan yang terukur dari Bisri tadi. Fitra Raja masih dibuang melalui sundulan oleh Belda tadi. Kembali kali ini terjadi tendangan penjuru yang pertama kali bagi squad tim Puskes. Nampaknya Fitra Raja. Bisri. Yang akan dilakukan tendangan pojok sudah dilakukan. Ya ini saja. Kembali Ahmad Papua, ada Fadi, halo bola. Halo Sepsir Ramos. Kali ini Adin, Sepsir Ramos lakukan sprint back oleh Billy. Berkejar oleh Billy, Mitra Raga. Kembali dapat, masih bola, tarik ke tengah Lukaku. Lukaku. Kali dapat dicuri oleh Ardi. Kembali, Petet kuasai bola. Kembali Petet melebar. Eric Cantona maksudnya yang dituju. Lagi-lagi Arif begitu tenang, begitu sigap. Arbi Toyo, masih Toyo. Balik kali ini ayo Bili lebar. Julian Bisri sang pengangkut air. Umpan ada Iri yang dituju. Balik Toyo. Umpan ke tengah, Cindra lapan tengah, Agung. Balik Toyo, Agung kembali. Lebar. Bili, masih Bili, umpan terpas. Minar. Oh, lu keluar mantanya bola. Lagi-lagi, hanya dengan tenar. Satu skema kembali masih gagal dilontarkan para pemain Puskes Mitra Olahraga. 1-0. Menit-menit krusial, menit-menit akhir, partai puncak, partai final. Balik kali ini bola diheading saja, buang saja oleh Arif. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Kali ini Fendi, kapten ke-11-an. Sudah dilakukan, ada Pendi mencoba menusuk Iril. Patahkan saja oleh Haris tadi. Apanya kali ini dapat ke jalan sikut dari kapten ke-11-an Julian tadi. Kembali tergeletak Muslim, pemain nomor 5 telah terjadi. Terus menang yuk. Terus gulung-gulung terus. Ngate Maghrib. Buat Bapak Randi. Oh Randi, Randi terus jengking-jengking terus Kang. Randi Doris B7. Randi Huta Galung. Randi, adik Randi. Dipanggil Pak Camat. Arep oleh bonus. Balik ke lapangan pertandingan kali ini. Luang Lukaku. Kembali dihalau saja oleh Arbi Mitra Olahraga. Kembali kali ini pilih. Masih pilih. Coba menusuk rangsat. Maju ke depan. Umpan saja ke depan. Tendang saja ke depan. Kembali Soleh. Dapat patahkan pergerakan dan Mitra Olahraga. Belum pemain. Untuk para pemain, gimana? Langsung saja berdiri di tepi lapangan. Bali sejuara bertahan. Mendapatkan
piala tertinggi. Run-run-run pada sore hari ini didapatkan skuad tim Puskas FC Waipungur Lampung Timur. Tentunya sang juara kembali.